Aksi tawuran dua kelompok remaja di Goa Selasa kemarin meresahkan warga dan viral di media sosial. Kedua kelompok saling serang menggunakan busur, anak panah, batu hingga senjata tajam. Tawuran dua kelompok remaja ini terjadi di perempatan Jalan Manggurupi hingga Jalan Mangka Daeng Bombong, Kelurahan Manggurupi, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Aksi saling serang menggunakan busur dan senjata tajam ini sudah setiap malam terjadi, namun belum ada perhatian khusus dari aparat kepolisian setempat. Warga pun resah dan tidak berani mendekat karena para pelaku melontarkan busur hingga anak panah. Video saling serang yang direkam warga ini pun viral di media sosial. Pasca tawuran, warga mengamankan sejumlah busur yang dilontarkan pelaku sebagai barang bukti. Sering memang di sini tawuran orang? Sering, kalau jam 2, jam 1. Jam 1 iya. Ya? Jam 2, jam 1 itu, kasih api, petasan. Di sini pasti. Hampir tiap malam, Kak Bu. Memang, hampir tiap malam. Ada polisi memang ke sini, patroli? Pertama sih ada. Ini itu pakai apa Nana biasa kalau bagus tawuran ini? Berarti enggak keluar ke saya, Pak. Enggak ada yang berani keluar, Pak. Enggak berani keluar. Kan takut, Bu. Jam 1 ya. Satu jam 2. Iya. Berarti sama ke sana nih. Iya. Dari sini. Arahnya dari sana. Ini takut kalau dari sana enggak saya boleh itu. Makan lorong dia. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya tawuran. Namun warga berharap agar petugas kepolisian rutin melakukan patroli di wilayah ini agar tawuran tidak berlanjut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 55 TV melaporkan.